Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Banyuwangi, yang menghormati para asisten, jempol Pak. Oke. Okay. Hari ini vaksin sasarannya adalah ASN. Nah, sebenarnya lebih ke para CPD. Tapi karena kita lihat ada beberapa pelecek CPD yang masih ada kegiatan. Dan selain ke para CPD adalah tugas dari Kempo, kemudian perwakilan lansia. Ini yang tadi di yang sekarang masih berjalan. Ini kan satu kegiatan yang kita apresiasi, gerak cepat dari Pak Mahdi, luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan dilakukannya vaksin ini menjadi contoh bagi masyarakat lainnya bahwa vaksin itu tidak betul membahayakan. Dan kami tadi yang divaksin pertama, karena apapun juga ini kan tanggung jawab kami. Jadi kami sekali lagi kami apresiasi kepada Mahdi, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan selanjutnya bisa diikuti oleh masyarakat. Ini merupakan pencanangan. Ya, pencarangan, karena memang ASN itu salah satu dari sasaran kita dalam penanganan pelaksanaan vaksinasi ini. Dan di Kota Banjarmasin hari ini dilaksanakan pencarangan oleh Bapak Wali Kota secara langsung, dan tentunya sasaran utama adalah seluruh kepala SKPD dan ASN, dan juga bersama-sama perwakilan lansia se-Kota Banjarmasin yang dikirim oleh teman-teman Puskesmas. Kegiatan ini ditargetkan hari ini 100 orang saja untuk di seremonia, tetapi diikuti secara serentak bersamaan di seluruh Fasiankes, yaitu Puskesmas dan dua rumah sakit lainnya yang juga kita tetapkan sebagai pelaksana vaksinasi di Banjarmasin. Targetnya hari ini kita bisa mencapai 1.000 orang yang divaksin untuk hari ini di 26 Fasiankes yang ada di Banjarmasin, seiring dengan dilaksanakannya seremonial hari ini. Kalau nantinya selesai, ya hari ini kan baru pencanangan. Ini dilakukan secara berkesinambungan. Jadi tidak hanya hari ini, dan artinya mulai hari ini dan seterusnya, target kita sampai dengan selesai di bulan Maret ini semuanya selesai. Ya April lah, pertengahan April semuanya selesai ASN dan lansia. Ya kita harapkan ini cukup bagus. Artinya membangun herd immunity di Banjarmasin. Berarti sekitar nah, baru nanti sesudah ini kita akan merambah pada sasaran-sasaran yang lainnya. Ya tentu selain ASN, ya kita juga akan melakukan vaksinasi kepada pekerja publik, wartawan termasuk, ya rencananya besok di kantor PWI. Ya, dan juga beberapa kantor-kantor pemerintah besok juga akan dilaksanakan di kantor DPRD Kota Banjarmasin.